Persib Bandung, juara kompetisi Liga Denhil pertama, kini menebarkan ancaman. Setelah kandas di babak 12 besar Liga Denhil kedua, Persib yang kini diarsiteki Nandar Iskandar melakukan gebrakan gemilang di awal bergulirnya Liga Kansas. Dari 7 kali pertandingan, Persib mencatat hasil 4 kali menang, 2 seri dan sekali kalah. Bahkan Persib berhasil mempermalukan PSMS dan PSDS 2-0 di kandang lawan. Prestasi yang selama ini belum pernah diraih. Dengan nilai 14, Persib untuk sementara memimpin klasemen wilayah tengah. Sebetulnya Liga kedua juga ada motivasi ya, cuma kayaknya kecapean sih kalau Liga kedua itu. Udah Liga pertama, juara, kita champion. Udah champion, persiapan lagi. Nah, mungkin fitnya lagi menurun gitu kemarin. Terus sekarang kan istilahnya apa ya, istirahatnya lama ya. Jadi anak-anak timbul semangat bertandingnya lagi gitu. Persib memang melakukan persiapan jauh lebih matang menghadapi Liga Kansas. Perombakan materi pemain tidak dilakukan secara total. Pemain senior seperti Robby Darwis, Yusuf Bahtiar atau Sutiono masih menjadi andalan. Namun pemain lapis kedua seperti Yaris Riyadi semakin memperoleh kesempatan tampil. Pemain ini juga tidak akan tahan lama. Karena kompetisi nanti tim yang lain makin bebenah diri, mereka makin maju. Sedangkan kita tidak bebenah diri. Saya juga mempertahankan tim yang ada, tapi saya juga membuat lapisan kedua supaya bisa menunjang di sana. Nandar Iskandar yang menggantikan Risnandar secara teknis tidak melakukan perubahan mendasar. Tim Persib yang sudah memiliki karakter dan matang pengalaman memang tidak mungkin dirombak secara drastis. Karenanya yang dilakukan Nandar lebih terfokus pada optimalisasi peran masing-masing pemain di tim. Selain itu, Nandar juga mencoba berkreasi dengan mengubah posisi beberapa pemain dengan tujuan agar permainan Maung Bandung tidak gampang dibaca lawan. Pak Nandar sudah awal-awal sudah membuat suatu konsep bahwa tim ini pernah mempunyai sesuatu. Nah, yang Pak Nandar ingin tampilkan, sesuatu itu harus muncul. Ya, mudah-mudahan yang di Medan itu belum 100% munculnya. Nandar Iskandar tidak hanya menggarap masalah teknis, tapi juga non-teknis. Hubungan yang harmonis antar pemain diciptakan agar mereka mau dan bisa tampil total di setiap pertandingan. Dulu dah yang sekarang itu beda. Kalau dulu pemain itu kayaknya terlalu bebas itu, masih bebas tuh di dalam misalnya latihan itu nggak benar-benar pelatihnya itu nggak turun langsung gitu ke lapangan. Kalau sekarang kelihatannya pemain lebih serius lagi. Nandar Iskandar mungkin bukan satu-satunya figur yang menaikkan grafik prestasi Persib. Kebersamaan pemain yang sudah terjalin akrab sejak lama, kualitas pemain yang merata, regenerasi yang berjalan alamiah dan mulus merupakan faktor pendukung yang dominan. Namun sulit dielakkan, kehadiran Nandar sangat diharapkan mampu mengembalikan pamor Persib. Mungkin untuk kali ini ya Persib itu ada sedikit kemajuan daripada yang tahun-tahun yang sebelumnya. Karena di sini faktornya itu ada segi pembaruan lah antara pelatih dengan pemain itu. Sekarang lagi giat-giatnya lagi untuk mungkin untuk mencapai maju sukses. Perjalanan Persib untuk kembali mencatat prestasi puncak jelas masih panjang. Hasil mengesankan di awal Liga Kansas belum menjadi jaminan konsistensi prestasi tim Pangeran Biru ini. Hanya satu hal yang layak dicatat, tim yang punya karakter bakal sulit dikalahkan tim manapun.
Dan Persib, dengan materi pemain yang merata di semua lini dan kerjasama tim yang solid, layak difavoritkan sebagai salah satu kandidat juara Liga Kansas. We'll be right back.